Untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan khususnya di Sawahlunto, Ketua Dekranasta Sumbar didampingi Ketua Dekranasta Sawahlunto dan Wali Kota Sawahlunto resmikan Geber Sarasehan, Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan di Hal PT BA Sawahlunto, Sumatera Barat. Dengan adanya Geber dan Sarasehan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan GP3M yang diadakan di Gedung Hal PT BA Sawahlunto, Sumatera Barat, dalam kegiatan ini, Ketua Dekranasta Provinsi Sumatera Barat, Haja Harneli Bahar, secara resmi membuka kegiatan Gebiar dan Sarasehan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan peninjauan pameran UMKM dari berbagai kelompok UMKM yang ada di Sawahlunto. Dalam pameran ini, seluruh stan pameran dipajang dari hasil olahan kerajinan dan makanan yang diproduksi oleh sejumlah UMKM yang ada. Untuk meningkatkan hasil produksi dan cara meningkatkan penjualan, juga dilakukan seminar kepada seluruh anggota UMKM yang ada di Sawahlunto. Dalam seminar yang dilakukan terdapat sejumlah narasumber untuk memberikan materi, juga pengalaman bagaimana cara meningkatkan produktivitas hasil UMKM pada kegiatan Gebiar dan Sarasehan. Dalam seminar yang dilakukan, terdapat sejumlah narasumber untuk memberikan materi juga pengalaman bagaimana cara meningkatkan produktivitas hasil UMKM. Kegiatan Geber dan Sarasehan, Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan ini dilakukan bertujuan agar kaum perempuan bisa melakukan kegiatan positif dan juga bisa menghasilkan berbagai hasil seperti kerajinan tangan dan juga makanan, sehingga hasilnya dapat dipasarkan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga. GP3M merupakan program pendidikan pemberdayaan dengan sasaran perempuan marginal dengan tujuan meningkatkan untuk dapat meningkatkan keterampilan tradisional sesuai potensi daerah, sehingga tidak ada perempuan di Kabupaten Sawahlunto termarginalkan. Melalui GP3M, Bupati berharap dapat membangun dan memicu semangat perempuan untuk lebih giat serta mempunyai wawasan dalam memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang bervariasi di daerah untuk dikelola dan dimanfaatkan optimal demi membangun ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Alhamdulillah sudah bisa berproduksi. Nah, tinggal bagaimana memotivasi sehingga produksi ini bisa bertransaksi lebih banyak, tentu dengan melakukan inovasi-inovasi lanjutan. Dan juga memperbaiki daya saingnya, karena kan memang saat ini semua sektor UMKM itu nggak cuma di Sawahlunto, semuanya sedang digerakkan gitu. Nah, gimana caranya supaya positioning dari barang-barang produksi ini memang mempunyai kualitas yang baik dan mempunyai daya jual juga yang baik, dan tentunya bisa dipasarkan juga dengan lebih baik ya, dengan berbagai cara inovasi pemasarannya yang bisa dilakukan. Ini menunjukkan bahwasannya memang kepedulian daripada pemerintah ya untuk membina, mengarahkan, dan melatih ya daripada UMKM ini melihat potensi-potensi yang memang dibutuhkan pasar gitu ya. Inovasi, kreativitas, inovasinya sangat dibutuhkan sehingga. Dari Sawahlunto, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.